Halo YouTuber, subscriber, dan viewer. Kita balik lagi bersama unboxing. Kita balik lagi sama unboxing. Kali ini kita unboxing wardrobe, itu baju. Ini dari Bantul, Yogyakarta. Dan karena mereka tidak ada lagi yang buat baju di semacam ini di tempat lain, jadi yang gua beli dari Bantul. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel gua dan support channel gua. Click on subscribe. Ini sebelumnya ini adalah training dia Alzais Puma. Ya lumayan lah untuk ntar gua coba akan pakai, tapi ya nanti gua kasih linknya. Dia Alzais, modelnya jogger. Gua kasih linknya below kalau ada yang minat. Ya kalau ngetes baju itu biasanya begini, orang gua nggak tahu kenapa begini atau nggak begini. Kalau lu ada cara ngetes channel lainnya, tolong kasih tunjuk di komen below. Ini adalah baju itu cepat unboxingnya, gua nggak perlu cutter. Ini gua ukur, jadi untuk mengukur baju itu ada aturannya, yaitu lebar dada dan panjang badan. Oke. Ini kalau gua ukur secara untuk lebarnya 55an dan untuk panjang itu sekitar 71an. Ini adalah mistar ya. Kita akan cek. Baju basket, sorry about that. Okay, and ini adalah dia printoutnya. Keren ya printoutnya tuh, guys. Dan ini mereknya. Gua akan coba ke roll bay gua. It's about 50 actually, 50. Okay. 50 dan panjangnya waktu itu 50 actually 50. Okay. 50 dan untuk lebar panjang yeah, 71. Kalau panjangnya dia benar dan lebarnya 50. Okay. 71. Okay. Gua akan tes baju ini. Oke, ini udah gue pakai dua-duanya dan ini ya. Ini adalah bedel jogger. Gile. Can't even move with this thing. Oke. Dan gue akan coba untuk review. Jadi untuk bajunya itu bagus. Fit banget untuk gua. Untuk ini ukuran XL. Dan untuk yang ininya 50, bawahnya itu 71. Tapi untuk celananya ini lumayan terlalu body fit. Gua kurang terlalu ketat untuk betis gua. Jadi untuk jogger gua ada give up. Gua nggak bisa pakai yang jogger, paling untuk pakai yang tidur doang. Dan untuk kalian yang suka jogger, mungkin betis kalian lebih kecil bisa menggunakan ini. Tapi kalau yang betisnya lumayan berotot atau lebar, mending pakai yang biasa atau yang apa namanya tuh, mending pakai yang original. Jadi jangan paksa pakai jogger, karena dua kali gue gagal untuk pembelian jogger dan udah gue nggak akan coba untuk membeli training yang modelnya jogger. Ini udah Alzais, orang sellernya juga udah rekomendasikan akan muat tapi tidak fit untuk gua. Nanti kalian bisa order ini, dia nggak terlalu lama untuk sampainya. Thank you guys for watching, see you guys later. Ini bagian dalamnya dan dia nggak ada putih-putih atau apapun bagian luarnya, clean. Jahitannya bagus. Thank you.
masih kurang nampak kan ya. Ya coba sedetail mungkin, ini rapi, jahitannya rapi, cukup mantap. Jadi kerahnya itu juga nggak ada coelan atau cok-cokan. Ini mau mereknya mereka. Ini adalah depannya.